Ikhtiar nak kembalikan sihir orang yang buat pada kita, adakah ada macam ni? Baca surah Al-Zalzalah. Baca surah Al-Zalzalah. Cara nak ikhtiar pulih ke balik sihir pada orang tu, baca surah Al-Zalzalah. Dah bangun pada 2/3 malam atau 3/4 malam, bangun pukul 3 atau pukul 4 pagi, solat sunat taubat 2 rakaat, solat sunat hajat 2 rakaat. Ketika solat sunat taubat, bertaubat pada dosa yang lampau. Ketika solat sunat hajat, minta nak ke dia, nak suruh sihir tu kembali pada si punya hir, nak suruh kita sembuh, ikutlah minta kepada dia. Selepas itu duduk bersila, mengucap 2 kalimah syahadah 13 kali, selawat 13 kali. Selepas itu amalkan baca surah Al-Zalzalah, baca surah Al-Zalzalah sebanyak-banyaknya sehinggalah waktu subuh. Maka insyaAllah buat hari ni sihir akan keluar. Buat selalu, dia akan jadi keluar peluh. Maka kalau tak keluar peluh, buatlah sampai keluar peluh. Bila dah keluar peluh, boleh berhenti. Amalkan selalu sehingga banyak keluar peluh. Sebab peluh tu akan rasa berminyak. Minyak itu adalah sihir sebenarnya dah. Sebab itu siapa-siapa yang baca surah Al-Zalzalah, maka dia akan berminyak keluar peluh dia. Sebab kotoran sihir keluar dah. Baik, itu cara dia lah. Maka saya ijazahkan ilmu untuk menawarkan atau kembalikan sihir yang dia buat tu sebagaimana saya terima pada guru saya lah. Sebut qabil tu untuk anda lebih mustajab.